Untuk mengasah potensi dan pembinaan olahraga motor gestrek, Tasamura Racing Team Kabupaten Musirawas mengadakan kejuaraan Super Gestrek Champion 2019 di sirkuit Pasar Kamis desa setempat yang diikuti 225 peserta dari dalam dan luar wilayah Sumatera Selatan. Untuk mengasah potensi dan pembinaan olahraga motor gestrek di Kabupaten Musirawas, Tasamura Racing Team Kabupaten Musirawas mengadakan kejuaraan Super Gestrek Champion. Perlombaan motor gestrek ini berlangsung di sirkuit Pasar Kamis desa setempat. Diikuti 225 pembalap dari dalam dan luar wilayah Sumatera Selatan seperti Jambi, Bengkulu, Lampung hingga Jawa Barat dan sejumlah pembalap dari daerah Sumatera Selatan, kejuaraan Super Gestrek Champion berlangsung meriah dan ramai oleh ratusan penonton. Azhari, ketua pelaksana, mengatakan, kegiatan ini menjadi ajang pembinaan dan persiapan guna menjaring para atlet untuk dipersiapkan pada kejuaraan nasional yang akan digelar pada 27 April mendatang. Jadi tujuan kami mengadakan seperti ini bukan hanya untuk menghibur atau mengumpulkan masyarakat. Jadi kami dari Tasamura Racing Team bertujuan untuk mencari bibit-bibit agar mendapatkan para pembalap-pembalap muda yang bisa kita angkat menjadi di tingkat nasional. Diharapkan dengan kegiatan ini nantinya akan melahirkan pembalap-pembalap handal. Kedepan bibit-bibit pembalap sepeda motor Musirawas bisa membanggakan dan mengharumkan Kabupaten Musirawas. Novi Ardianto, Silampari TV.